Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate salah satu website free cloud mining Bitcoin di Android. Dan ini adalah menurut saya yang terbaik ya teman, karena saya sudah beberapa kali melakukan penarikan dan kurang lebih totalnya hingga puluhan juta rupiah itu sudah masuk ke dalam wallet saya dan terbukti membayar ya teman. Nah jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate-nya apakah beneran masih membayar atau tidak sampai dengan saat ini teman. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini saya sudah berada di dashboard dari websitenya ya. Yep, bener banget. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah Stromgain ya teman. Dan ini cukup lumayan legit banget ya untuk Stromgain sendiri. Tapi tidak tahu ya untuk yang sekarang apakah masih membayar atau tidak. Sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya bagaimana cara untuk mengaksesnya, bagaimana cara untuk mendaftarnya. Nanti kalian bisa langsung cek aja di deskripsi video ini. Untuk video sebelumnya saya letakkan di deskripsi video ini. Nah kemudian jika kalian bertanya, bang kenapa saya tidak bisa withdraw dari hasil miningnya? Nah seperti ini ya teman, jika kalian sudah mencapai 10 USDT, di sini kalian sudah bisa melakukan penarikan dari hasil miningnya ya. Karena untuk minimal penarikannya sendiri yaitu 10 USDT. Nah itu untuk minimal penarikan dari hasil miningnya teman. Nah di sini kenapa kalian tidak bisa melakukan penarikan dari hasil miningnya? Karena di sini untuk miningnya masih berjalan. Jadi tunggu dulu sampai miningnya ini berhenti, baru kalian bisa melakukan penarikan ya teman dari hasil miningnya. Seperti itu ya. Untuk Stromgain sendiri di sini sudah banyak sekali saya buatkan videonya. Nanti bagi kalian mungkin yang masih ada kendala dan sebagainya, ataupun kalian belum tahu gimana cara bermainnya dan sebagainya, kalian bisa langsung lihat aja di playlist channel Eko Gusti Official. Nah di sini teman kalian bisa lihat di layar. Nah ini playlist dari Stromgain, kalian bisa tonton aja satu persatu jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara naik levelnya, bagaimana cara tradingnya, bagaimana sebagainya. Kalian bisa langsung tonton di playlist channel Eko Gusti Official, atau kalian juga bisa tonton di playlist channel Atta Altaf ya teman. Di sana juga saya sudah buatkan beberapa video mengenai Stromgain sendiri. Nah di sini kita langsung aja untuk melakukan penarikan, kita langsung masuk ke bagian menu wallet karena di sini saya sudah memiliki balance ya sekitar 0,4 LTC atau setara dengan 41,38 USDT untuk harga LTC saat ini ya teman, saat video ini dibuat. Dan ini saya dapatkan secara gratisan ya. Jadi hasil mining dari website ini itu tidak bisa langsung ditarik ke wallet kita ya teman, melainkan di sini itu untuk modal kita bertrading. Nah, hasil dari tradingnya itu bisa kita tarik ke wallet kita teman. Seperti itu ya untuk cara bermainnya. Nah, di sini jika kalian menanyakan, bang berapa sih minimal penarik dari setiap koinnya? Nah, kalian bisa masuk ke bagian menu profil ya, ataupun menu more. Lalu kalian bisa klik aja di bagian fee and limits. Nah, di sini ada menu deposit dan menu withdrawal. Kalian bisa langsung klik aja. Jadi, di sini sudah dijelaskan juga ya, berapa minimal penarikan dari setiap koinnya. Untuk LTC, di sini sekitar 0,36 LTC ya, teman. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri aja ya. Jadi, seperti itu ya cara mengetahui berapa minimal penarikan dari Stromgain ke wallet lokal kita ya, seperti Indodax, Rekeningku, Trust Wallet, VouchedPay dan sebagainya. Artinya di sini kita bisa melakukan penarikan ke direct wallet maupun ke VouchedPay. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke bagian menu wallet. Di sini kita langsung klik aja di bagian LTC. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini ada menu lagi di bagian bawah, ada menu deposit, ada menu exchange, ada menu withdraw ya teman. Dan sekali lagi disclaimer, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun, termasuk juga di website ini teman. Jadi kita bermain gratisan aja ya, karena gratisan pun di sini sangat bisa sekali tanpa harus kalian deposit 1 rupiah pun. Nah selanjutnya di sini ada menu exchange, jadi kita bisa exchange juga koin LTC ini menjadi koin yang lain teman. Nah jadi seperti itu ya.
Di sini kita langsung klik aja di bagian withdraw karena kita akan mencoba mengupdate-nya. Setelah itu kita bakal ditampilkan ke halaman seperti ini. Di sini kita langsung klik aja di bagian new request. Oke, kemudian di sini kita tinggal masukkan aja balance-nya, berapa yang ingin kita tarik sesuai yang di tampilan tadi saya jelaskan bahwasanya untuk minimal penarikan LTC sendiri yaitu sekitar 0,36 LTC ya, teman. Nah, di sini kita bisa melakukan penarikan ya. Karena balance saya sendiri ada sekitar 0,4 LTC. Nah, kita tempel dulu di bagian ini untuk alamat LTC-nya. Saya menggunakan alamat LTC ataupun address LTC dari wallet rekeningku.com ya. Nah, di sini kita masukkan balance-nya. Lalu di sini sudah ada keterangannya. You will receive 0,403118 LTC. Dan ini komisinya ataupun biaya potongan penarikan ya, teman. Nah, jadi nanti yang bakal masuk ke dalam wallet saya itu sekitar 0,403118 LTC, teman. Dari total 0,405322117 LTC ya, karena dikenakan biaya potongan penarikan, teman. Seperti itu ya. Langsung aja di sini kita klik di bagian withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih terbukti membayar ya. Nah, ternyata di sini untuk metode penarikan yang terbaru harus memasukkan kode OTP juga ya, teman. Nah, di sini kita bisa masukkan aja kode OTP-nya yang sudah dikirimkan ke nomor yang kita daftarkan di StromGain ya. Di sini saya masukkan dulu. Oke, sebentar. Kalau kemarin itu untuk penarikan di StromGain tidak memerlukan kode OTP lagi ya, teman. Kalau kita sudah tautkan ke kode 2FA. Nah, di sini saya sudah tautkan ke kode 2FA, jadi ada masuk lagi ke kode 2FA-nya, teman. Jadi, dua kali verifikasi ya, yaitu kode OTP melalui SMS dan juga kode melalui 2FA ya. Oke, di sini sudah proses ya. Kita tunggu dulu, teman. Apakah ini proses penarikannya secara manual ataupun secara instan ya? Walaupun di sini secara manual itu biasanya tetap akan landing dan akan masuk ya. Hanya saja di sini kita harus menunggu beberapa hari mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini untuk keterangannya sendiri proses secara manual ya, teman. Artinya di sini saya menunggu sekitar beberapa jam atau beberapa hari ya. Jadi kita tunggu dulu aja untuk proses penarikannya. Nanti jika masuk ataupun tidak masuk akan saya lanjutkan lagi videonya. Jadi jangan di-skip. Oke guys, di sini video selanjutnya lagi, dan sebelumnya kalian juga bisa lihat di layar kalian bahwasannya saya mendapatkan email untuk request penarikan ya. Nah, kemudian di bagian atasnya di sini untuk penarikannya sedang dibuat. Nah, selanjutnya setelah saya menunggu sekitar 1 kali 24 jam ataupun 1 hari, saya mendapatkan email kembali, teman, yang dimana isinya bahwasannya itu untuk penarikan saya di retrun ataupun dikembalikan. Dan di sini saya sudah masuk ya ke dalam website dari StromGain sendiri, dan ternyata benar di sini untuk penarikan saya dikembalikan lagi saldonya, teman. Nah, ini masih tetap sama seperti yang kemarin, 0,4 LTC. Artinya di sini untuk StromGain ya, per hari ini untuk penarikan di reject, teman. Nah, saya nggak tahu kenapa ini penarikannya di reject, apakah karena saya sedang melakukan trading juga ataukah karena hal yang lain. Nah, kalian bisa komen aja di video ini, teman. Nah, kemarin saya juga sedang melakukan trading ya, jadi saya trading sambil melakukan penarikan. Walaupun di sini saya tradingnya itu bukan menggunakan saldo LTC ya, melainkan saya tradingnya itu menggunakan saldo hasil mining ataupun saldo USDT-nya, teman. Nah, mungkin saya rasa seperti itu ya, kenapa penarikannya di reject karena sambil trading. Nah, di sini saya akan coba melakukan penarikan kembali yang dimana saya tidak sambil trading lagi, teman, agar nantinya apakah bisa masih landing atau tidak untuk StromGain. Tapi untuk video penarikannya tidak saya buat ya. Nah, nanti jika misalnya masuk atau tidak masuk, di next video saya akan buatkan lagi videonya mengenai StromGain, teman. Apakah masih beneran membayar atau tidak. Nah, jadi seperti itu aja untuk informasi kali ini mengenai StromGain, yang dimana untuk penarikan saya sendiri di sini di retrun ya, ataupun dikembalikan. Mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.